Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian ya akhwat Islam, ya perkara yang keempat yang tentunya kita berusaha untuk mempersiapkan sebelum Ramadan, yaitu kita berusaha untuk tafaqquh, ya memperdalam fikih puasa. Penting sekali, ya, supaya amalan kita sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita? Apa yang bisa menghilangkan pahala puasa kita? Itu penting sekali akhwat Islam, sehingga puasa kita itu maksimal pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Iya. Jangan sampai kemudian ya puasa hanya menahan lapar dan dahaga saja. Kata Rasulullah, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'athash. Berapa banyak orang yang berpuasa ternyata tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Cuma lapar aja udah, cuma dahaga saja ternyata tidak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Banyak fakuh, banyak apa namanya permasalahan. Misalnya dia tidak berhenti dari maksiat. Kata Rasulullah SAW, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan dusta dan terus-menerus melakukannya, Allah tidak butuh puasanya. Puasa tapi dusta jalan terus, puasa tapi ghibah jalan terus, ya puasa tapi ya begitulah ya akhal Islam azami Allah wa iyakum. Maka ya akhi, ya hal seperti ini penting untuk kita pahami. Bagaimana sih Rasulullah sahur, bagaimana Rasulullah SAW berbuka puasa, bagaimana Rasulullah SAW ya di dalam tarawehnya, itu semua kita untuk penting kita pelajari. Al-Imam Bukhari berkata, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu dulu sebelum berkata dan beramal.